Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berjumpa lagi nih dengan Dunia Mesin. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, tadi di awal video ini suaranya mesinnya seperti kekurangan bensin, seperti kekurangan minyak, agak-agak ngorok sedikit, agak ngeberbet sedikit. Nah sebetulnya penyebabnya itu bukan di setelan jarum karburator. Kalau setelan jarum karburator ini udah normal. Nah berhubung di platina itu kita butuh ketelitian. Terkadang kelihatan sama kita itu hampir rapet ya, tetapi kalau kita putar lagi dicari titiknya pas di lubang magnetnya itu ternyata dia masih kelebaran. Nah meskipun masih rapat, kalau dia rotornya itu pas bagian yang tebal dia terbuka lebar. Nah disitulah kurangnya. Jadi intinya platinanya itu dikasih agak rapat-rapat dikit lagi, agak rapat lagi, yang penting tidak sampai rapat banget supaya listriknya ada. Nah untuk saya ini saya getok ininya nih. Kalau digetok ininya kan ibarat kata kalau udah pasang magnet itu nggak susah-susah banget gitu ya, jadi supaya kita nggak capek-capek bongkar magnet lah. Oh ya, digetoknya juga perlahan-lahan, yang penting kan bisa mepet gitu. Oke lah sobat, semoga ini bermanfaat videonya untuk kalian dimanapun berada, apalagi bagi pemula yang sangat awam, bingung bagaimana sih cara mengatasinya, mesinnya itu kayak kurang bensin. Nah disinilah harus diperhatikan di bagian platina. Jadi meskipun listriknya besar itu tidak jaminan mesin hidup ya teman-teman. Nah oke, kita tes lagi teman-teman.